Pemirsa, seperti inilah situasi terkini di Bareskrim Polri sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kami memantau situasinya masih kondusif, artinya aktivitas masih berjalan seperti biasa dan tidak ada penebalan keamanan yang dilakukan. Karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Firly Bahuri, Ketua KPK, ini akan dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kami masih belum bisa mendapatkan informasi dari Korpenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan apakah memang terkonfirmasi hari ini ada pemeriksaan, dan juga saat kami berusaha untuk konfirmasi pada Direktorat Sus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri juga menyatakan belum ada informasi terkait dengan pemeriksaan hari ini, namun yang pasti ada pemeriksaan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya terhadap Alex Tirta yang diduga ini menyewa rumah safe house bagi Firly Bahuri di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan dengan harga mencapai 650 juta rupiah per bulannya. Kami masih akan menanti kepastian pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Polri hari ini, dan apakah jika benar Firly Bahuri akan hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.